siang Pace Macedong. Sejumlah berita dan informasi dari Kabupaten Jayapura telah kami siapkan dari ruang redaksi Info Penambai Umbai. Bersama saya Jane Puili, selama 30 menit ke depan ada di layar kaca Anda. Mari kita simak berita selengkapnya. Jalin keakraban dan silaturahmi antara pimpinan dan staf Diskominfo Kabupaten Jayapura dalam acara Family Gathering. Beberapa waktu lalu, keluarga besar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura menggelar family gathering dan rekreasi bersama yang berlangsung di Pantai Hamadi, Kota Jayapura. Acara tersebut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura, Sambodo Samiana, Kepala Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Jayapura, Sabri M. Nur, Kepala Biro ANS Jayapura, Herawati, dan seluruh keluarga besar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura. Dalam arahannya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura Sambodo Samiana berharap kepada seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura untuk selalu menjalin kekeluargaan dan keakraban dalam pekerjaan sehari-hari, di mana dengan rasa kekeluargaan dan keakraban dapat menumbuhkan kerjasama yang baik dalam dunia kerja maupun di luar kedinasan. Kita coba akrabkan diri kita sesama kita, agar dalam bekerja pun juga akan semakin meningkatkan kinerja kita nantinya. Karena kalau kita kerja dengan tidak ada rasa persaudaraan di antara kita, keakraban itu kerja tidak akan nikmat. Di kantor itu adalah rumah kita yang kedua, kantor. Kita harus pahami, di kantor itu rumah kita kedua. Dalam acara tersebut dimeriahkan juga dengan berbagai lomba, di antaranya tiup balon sambil joget, lomba memasukkan pasir dalam botol, memasukkan air ke dalam botol, memakai sedotan, dan permainan sambung kata yang diikuti oleh seluruh keluarga besar Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura dan ANS Jayapura. Dari Sentani, Aditya Setiawan, Sentani TV, melaporkan. Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Jayapura gelar musyawarah daerah keempat tahun 2019. Musyawarah daerah keempat Dewan Kesenian Papua Kabupaten Jayapura tahun 2019 dibuka langsung oleh Bupati Jayapura Matius Awetau yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Abdul Rahman Basri, ditandai dengan penabuhan diva. Dalam sambutan tertulis Bupati Jayapura Matius Awetau yang dibacakan oleh Asisten 1 Setda Kabupaten Jayapura Abdul Rahman Basri mengatakan, kekayaan dan keanekaragaman seni budaya Papua merupakan perekat dan pemersatu bagi orang Papua. Hal ini mencerminkan betapa luas dan kaya akan seni budaya yang patut kita akan menjaga, melestarikan melalui wadah profesional Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Jayapura yang sinergitas dengan kebijakan Pak Bupati dalam rangka melestarikan dan selain itu, potensi di Papua khususnya di Kabupaten Jayapura sangat banyak dan perlu disosialisasikan lebih gencar lagi sehingga menarik wisata lokal maupun wisata asing. Selanjutnya yang terakhir adalah kita. Keunggulan Papua lebih dari daerah lain jika terkait wisata, hal ini dikarenakan tidak lepas dari adat istiadat yang beraneka ragam. Seni dan budaya sekaligus merupakan identitas orang Papua yang sangat dibanggakan karena sebagai harkat dan martabat orang Papua. Dari Sentani, Aditya Setiawan, Sentani TV melaporkan. Forum Kepala Daerah Setona Tabi gandeng Universitas Cendrawasi dalam percepatan pembangunan berkelanjutan di Tanah Tabi. Guna menyatukan pemahaman antara Forum Kepala Daerah Setona Tabi dengan mahasiswa UNCEN, keduanya sepakat menandatangani nota kesepakatan guna meningkatkan percepatan pembangunan berkelanjutan di Tanah Tabi. Penandatanganan ini ditandatangani langsung oleh Ketua Forum Kepala Daerah Setona Tabi,
yakni Bupati Jayapura Matius Awaita dengan Rektor Universitas Cendrawasih Apollos Avanpo yang berlangsung di ruang pertemuan Rektorat Universitas Cendrawasih beberapa waktu lalu. Bupati Matius menambahkan nota kesepahaman ini adalah sebagai wujud kepedulian dan partisipasi dalam rangka upaya peningkatan pendidikan terutama masyarakat Papua dan lebih khusus lagi masyarakat adat yang ada di atas tanah Tabi ini. Melalui MOU ini bisa meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang menguasai, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni menuju kemandirian daerah yang sejahtera. Forum Kepala Daerah Tabi yang di dalamnya Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerong, dan Kota Baraya menyadari bahwa Universitas Cendrawasih berada di wilayah Tabi. Nah, oleh karena itu, bagaimana potensi yang memiliki wilayah Tabi ini benar-benar kita bisa mengkaitkan. Apa yang kita lakukan hari ini adalah langkah awal untuk bagaimana masyarakat dan pemerintah bersama-sama dengan perguruan tinggi untuk melihat dan mengkaji, mendiskusikan masa depan daerah ini. Kami yakin dan percaya bahwa ini adalah satu pusat ilmu pengetahuan dan pusat kajian. Tanpa kajian-kajian yang baik, kita tidak bisa melakukan apapun untuk percepatan-percepatan pembangunan di waktu yang akan datang. Sementara itu, Rektor Universitas Cendrawasih Apollos Avanpo mengakui sangat mendukung atas penandatanganan nota kesepakatan tersebut, di mana UNCEN berdiri di atas tanah Tabi juga siap mendorong untuk mempercepat pembangunan di tanah Tabi dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, kerjasama ini diharapkan kita dapat menghasilkan beberapa kajian tentang penataan daerah, tentang pengembangan daerah, dan tentang percepatan pembangunan. Dengan hasil itu diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perencanaan bagi pelaksanaan pembangunan di kabupaten-kabupaten di sekitar Tabi, dan kita dapat mempercepat proses pembangunan. Di mana dalam penandatanganan nota kesepahaman dihadiri oleh 5 kepala daerah, yakni Bupati Jayapura Matius Awaita, Wali Kota Jayapura yang diwakili Asisten 1 Sekda Kota Jayapura, Wali Kota Jayapura yang diwakili Asisten 1 Sekda Kota Jayapura, Bupati Kerom Muhammad Markum, Bupati Sarmi yang diwakili Sekretaris Daerah, dan Bupati Mambra Muraya Dorinus Dasinapa. Dari Sentani, Aditya Setiawan, Sentani TV melaporkan. Jangan kemana-mana, Pace Mace dong. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Sentani TV dalam info kena baik umbai. Kampung adat dituntut harus mampu menata kelembagaan yang berjati diri. Hal tersebut disampaikan Bupati Jayapura Matius Awaita pada saat membuka acara penyusunan peraturan Bupati tentang pengelolaan keuangan dan kewenangan kampung adat 2019 yang berlangsung di aula kantor Bupati Jayapura beberapa waktu lalu. Dalam sambutannya, Bupati Jayapura Matius Awaita mengatakan kampung adat perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah melalui peraturan Bupati yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat dan dapat menjadi acuan saat pemerintahan kampung adat menjalankan roda pemerintahan sehingga pembangunan di setiap kampung adat mampu memproteksi hak-hak adat. Nah, oleh karena itu, karena ini adalah firman Tuhan dan kita harus taat kepada firman itu,
Karena itu ini harus didudukkan pada tempatnya. Kita bicara adat ini harus jelas. Nah, oleh karena itu ini harus menjadi pegangan kita, asar kita. Disitulah Tuhan akan membimbing kita untuk memantapkan jati diri di atas tanah yang Tuhan beri. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung Kabupaten Jayapura Elisa Yerusabra menyebutkan, Kabupaten Jayapura kini telah resmi memiliki 13 kampung adat yang tersebar secara merata di 19 distrik. Selain 13 kampung adat, masih ada 25 calon kampung adat yang sedianya akan ditetapkan menjadi kampung-kampung adat. Pertama, yang hadir di sini adalah peserta dari 13 kampung adat yang berubah status, kemudian 25 kampung adat persiapan. Ini sudah ada dasar hukumnya, ini sudah ada keputusan bupati dan akan ditetapkan dalam peraturan daerah. Kehadiran maksud dari kegiatan hari ini adalah mempersiapkan kampung-kampung adat ini, terutama yang berubah status, supaya pemerintahan kampung adat ini, sistem pemerintahannya itu bisa berjalan tahun 2019. Nah, makanya ada kebijakan-kebijakan khusus dari pemerintah, terutama salah satu adalah dengan adanya dukungan penganggaran. Peraturan bupati yang sedang disiapkan itu akan memuat semua ketentuan mengenai kampung adat, termasuk di dalamnya akan mengatur tentang penambahan dana bagi kampung adat dan persiapan kampung adat. Dari Sentani, Aditya Setiawan, Sentani TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Jayapura gelar kegiatan sinkronisasi hasil musrembang kampung adat. Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung menggelar kegiatan sinkronisasi hasil musrembang kampung adat yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Jayapura beberapa waktu lalu. Bupati Jayapura Matius Awoitau mengharapkan kampung adat ini harus mempunyai warna yang berbeda dengan kampung-kampung yang lain. Karena keaslian dan jati diri masyarakat adat harus benar-benar kelihatan. Kampung adat ini harus benar-benar bangkit di atas jati diri dan keaslian dalam menjalankan program-program untuk kesejahteraan masyarakat. Mereka harus berbeda dari kampung-kampung yang lain. Harus tampil beda sistemnya, cara kerjanya, ya. Terus apa itu warna adatnya itu harus kelihatan. Tapi kalau dia kelihatan sama dengan kampung sebelah, ya mungkin tidak perlu juga kita bicara kampung. Dia harus benar-benar bangkit di atas dia punya jati diri yang sebenarnya untuk menjalankan program-program pembangunan untuk masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura, Elisa Yerusabra mengatakan, sesuai arahan Bupati Jayapura Matius Awoitau, bahwa tahun 2019 ini muatan lokal atau bahasa ibu menjadi program wajib di RKPK dan APBK setiap kampung-kampung adat. Baik, lewat kegiatan sinkronisasi hari ini RKPK APBK Kampung Adat 2019, tentunya terkait dengan bahasa daerah, ini adalah jati diri kearifan. Maka kita tahun ini sesuai arahan Pak Bupati tadi, bahasa daerah ini menjadi program wajib, kegiatan wajib di RKPK APBK Kampung Adat. Itu yang mereka harus belajar, generasi anak-anaknya itu sudah kan, yang tua-tua ini mau belajar apa lagi, sudah bisa menggunakan. Tetapi ini menjadi program, menjadi kebijakan sehingga anak-anak kita yang kecil, yang usia dini SD, SMP, mereka harus di kampung adat ini ada sekolah khusus atau ada pelajaran-pelajaran untuk bahasa ibu atau bahasa lokal. Itu aja. Acara sinkronisasi tersebut dihadiri oleh Bupati Jayapura Matius Awoitau, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura Elisa Yerusabra, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura, serta para ondowafi dan kepala suku di masing-masing kampung adat di wilayah Kabupaten Jayapura. Dari Sentani, Aditya Setiawan, Sentani TV melaporkan.
Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura menggelar kegiatan penilaian potensi dan kompetensi bagi pejabat pengawas lingkungan pemerintah Kabupaten Jayapura. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Jayapura Matius Awaitau, ditandai dengan penyematan tanda peserta yang berlangsung di aula kantor Bupati Jayapura beberapa waktu lalu. Dalam sambutannya, Bupati Jayapura Matius Awaitau mengatakan bahwa Kabupaten Jayapura ini sangat membutuhkan orang-orang yang mau bekerja keras dan berbuat yang terbaik tanpa ada beban yang bisa mengganggu dalam melayani masyarakat. Kabupaten ini membutuhkan sebenarnya orang-orang yang mau bekerja keras, orang-orang yang ingin untuk berbuat yang terbaik untuk kabupaten ini dan terutama untuk masyarakat. Orang-orang yang bisa bekerja tanpa beban, tanpa ada pertimbangan-pertimbangan yang mengganggu dalam peningkatan pelayanan. Kita berharap ini bisa menghasilkan orang-orang yang berkompeten untuk bisa membantu meningkatkan kualitas pelayanan pegawai atau ASN di Kabupaten Jayapura untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sementara itu, Ketua Tim Penilaian Potensi dan Kompetensi Kabupaten Jayapura Ramdhani menjelaskan bahwa dengan dilaksanakannya kegiatan penilaian potensi dan kompetensi bagi pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayapura ini akan diperoleh gambaran profil kompetensi individual pada masing-masing peserta. Dengan dilaksanakannya kegiatan penilaian potensi dan kompetensi pejabat pengawas ini, sedikit banyak akan diperoleh gambaran profil kompetensi individual, khususnya para personil ASN yang berada di wilayah Provinsi Papua, yang mana dari gambaran profil kompetensi individual tersebut akan menjadi pedoman bagi para pejabat pembina kepegawaian terkait untuk melakukan pengembangan dan pembinaan ke depan. Dengan adanya gambaran kompetensi tersebut dapat menjadikan pedoman penilaian bagi para pejabat pembina kepegawaian untuk pengembangan dan pembinaan terhadap setiap pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayapura. Dari Sentani, Aditya Setiawan, Sentani TV melaporkan. Demikian info penambah umat hari ini dan sekaligus mengakhir ketemu perjumpaan saya, Jin Puhiling, yang mewakili seluruh tim yang bertugas. Mohon pamit undur diri, terima kasih atas perhatiannya. Kenambah umbai reimai, satu utuh ceria berkarya, meraih kejayaan. Selamat siang dan sampai jumpa. Kabupaten Jayapura menjadi wilayah yang strategis karena mempunyai Bandar Udara Sentani yang menjadi pintu masuk ke daerah-daerah lain di Papua. Hampir semua penerbangan menuju daerah-daerah lain di Papua transit di Sentani.
Karena keberadaannya yang strategis dan ditunjang oleh keindahan alam yang menawan, pemerintah daerah giat membangun sarana dan prasarana pendukung pengembangan potensi wisata, baik itu wisata sejarah, wisata Danau Sentani, wisata pantai, dan wisata alam lainnya. Kabupaten Jayapura yang memiliki berbagai fasilitas umum, baik Bandara Sentani yang sementara sedang dikembangkan menjadi bandara internasional, kemudian Pelabuhan Depapre yang sementara sedang dikembangkan untuk menjadi pelabuhan untuk kontainer dan kargo-kargo yang lain. Mudah-mudahan ini juga akan digunakan oleh kapal-kapal pesiar yang lain. Ini juga kita sedang kembangkan untuk semua rencana ini, sehingga dengan fasilitas umum seperti ini akan mengundang komunikasi, transportasi dari berbagai orang akan datang ke sini dan mereka pasti akan melihat keindahan-keindahan alam dan nilai-nilai budaya yang kita miliki di daerah ini. Sebuah event nasional Festival Danau Sentani kerap diadakan setiap tahun pada bulan Juni. Tahun 2014, festival ini telah memasuki pagelarannya yang ketujuh. Pesta rakyat ini akan menghadirkan pagelaran seni budaya dengan pusat acara di kawasan wisata Kalpote, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura.